Semoga aja tantenya Bintang gak ngalami luka yang serius. Nafas teratur, denyut nadi juga teratur. Sus, kondisinya normal. Kamu bersihin lukanya ya sekarang. Baik, Dok. Steril, Dok. Oke, makasih ya, Sus. Dokter Ringgit, gimana kondisi tantenya Bintang? Kondisi tante aku sudah stabil. Dia mungkin pingsan karena terkena benturan di kepalanya. Tapi setelah kita periksa lebih lanjut, ternyata lukanya juga nggak parah. Jadi mungkin benturannya juga ringan. Makanya dia sudah bisa stabil. Syukurlah kalau begitu. Makasih ya, Brian. Kamu udah cepet-cepet bawa tante Agnes ke sini. Kalau enggak, gimana pun kondisinya juga bahaya. Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya, dokter. Hati-hati ya, Brian. Makasih, Dok. Kamu tega, Mas. Aku udah kasih segala-galanya demi kamu. Tapi ini balasan kamu ke aku. Kamu ingkari janji pernikahan kita dan selingkuh sama perempuan yang paling aku benci. Aku sangat mencintai kamu, Mas Adrian. Tapi kenapa kamu tega mengkhianati aku seperti ini? Hei, kamu belum tidur? Aku gak apa-apa. Aku cuma mau ngeliatin kamu aja. Aku pikir kamu udah tidur. Udah tidur sini. Aku udah nungguin kamu loh. Tidur. Yaudah. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Anda semua sekalian di acara pertunangan anak tercinta saya, Bintang Adidarmo dan Dr. Nagita Atmajaya. Papa pernah benci sama Nagita. Tapi akhirnya Papa bisa luluh. Bukan hal yang gak mungkin. Kalau Papa bisa memaafkan Nagita, gue harus bisa meyakinkan Papa.
mau sama mama. Mama. Sayang, jangan nangis dong. Masa jagoan papa nangis? Kita kan harus pergi dari sini. Papa punya banyak mainan loh buat Andrew. Tapi Andrew harus ikut papa ya. Aku mau sama mama. Papa. Kenapa tiba-tiba aku mimpiin papa? Sekian lama aku gak mimpiin papa. Tapi kenapa papa manggil anak itu? Kenapa papa manggil nama Andrew? Udah sadar. Bentar ya, Bu, saya panggilin dokter. Iya, Bu. Sus. Siapa yang bawa saya ke sini? Oh, saya kurang tahu, Bu. Karena saya kan shift pagi. Sebentar ya, Bu, saya panggilin dokter dulu. Ibu bertahan ya, Bu. Tanda itu persis seperti tanda anakku, Andrew. Sekarang Andrew udah wangi. Ganteng. Jalan-jalan sama mama ya. Mas, Mas, Andrew, Mama pulang nak. Mas, seharusnya kamu gak melakukan itu. Seharusnya Andrew masih sama saya. Gita, panas banget badannya. Ah.
jangan bangun dulu tante. Tante tenang dulu ya. Saya harus keluar dari sini. Saya mau mencari seseorang. Ya ampun tante, kondisi tante belum pulih. Masih sangat-sangat lemah tante. Tante istirahat dulu ya, tante tenang dulu. Kebetulan hari ini juga tante harus menjalani beberapa tes. Karena ternyata kepala tante terbentur saat kecelakaan. Nagita, Nagita mana? Nagita belum datang tante. Nanti kalau misalnya dia udah datang, saya pastiin untuk minta dia temuin tante ya. Tante, saya boleh izin periksa tante dulu? Ya. Saya permisi dulu ya tante. Nanti kalau misalnya ada butuh apa-apa, tinggal pencet aja pelnya. Makasih ya. Sama-sama tante. Saya tinggal dulu ya tante. Kamu di mana? Bisa kita ketemu? Ada yang mau saya bicarakan? Saya sedang dirawat, Mas. Di rumah sakit TNI. Kamu dirawat di rumah sakit? Kenapa? Tadi malam saya kecelakaan, Mas. Tapi sekarang udah baikan kok. Ya udah, saya kesana sekarang. Iya, Mas. Dirawat? Gita, syukurlah kamu udah sadar. Kok kamu bawa aku pergi? Tadi kamu pingsan. Udah berapa lama kamu di depan rumah bapakku? Kenapa kamu gak bilang sama aku? Terus sekarang kamu mau bawa aku kemana? Ke rumah sakit. Enggak. Bibi puter lagi. Aku harus bicara sama papa kamu. Bibi puter balik. Enggak. Kondisi kamu lemas kayak gitu. Enggak, kamu habis pingsan. Muka kamu juga pucat banget kayak gitu. Kalau kamu sampai kenapa-napa gimana? Kita ke rumah sakit ya? Udah deh, gak usah ke rumah sakit. Aku gak mau ke rumah sakit. Ke rumahku aja pulang. Serius? Iya. Badan kamu panas banget. Kompres ya. Di maaf ya. Minta maaf buat apa lagi? Maaf udah bikin kamu khawatir. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Aku tinggal bentar.